Polisi berhasil meringkus seorang pemuda yang menjadi pengedar sabu di daerah Senen, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan sabu seberat 1,3 kg. MH, warga Ciputa, Tangerang Selatan ini diringkus anggota Satuan Reserse dan Narkoba Kepolisian Resort Tangerang Selatan saat menyamar menjadi pembeli di sebuah halte daerah Senen, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan barang bukti sabu dari tangan pelaku dan apartemennya seberat 1,3 kg. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga yang menyebut seseorang akan melakukan transaksi narkoba. Tim melakukan penyamaran mengikuti ke daerah Jakarta Pusat lalu menangkap tersangka. Pelaku mengaku menjalankan aksinya sejak September 2018 lalu. Ia mendapatkan sabu dari seseorang di dalam lapas yang kini jadi incaran polisi. Pelaku biasa mengedarkan sabu di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Ayo.